Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya ayah bunda sekalian dalam acara pentas seni Asadriyah Islamic School yang alhamdulillah pada kesempatan tahun ini sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Terus berupaya kami lakukan untuk perbaikan di segala bidang, terutama dari segi target undangan, persiapan dan kesiapan para siswa, logistik, hingga promosi yang menjangkau cakupan lebih luas. Pensi atau pentas seni Islam adalah ajang kreativitas mandiri dari siswa-siswi kami di Asadriyah Islamic School. Jadi untuk ayah bunda yang mungkin siswa-siswinya telah bersekolah di Asadriyah Islamic School, atau ayah bunda yang berkenan untuk mendaftarkan putra-putrinya menjadi calon siswa di Asadriyah Islamic School, maka pada saat pensi adalah saat yang tepat untuk melihat hasil didikan dari rekan-rekan guru semua dan dari kemampuan anak didik kita selama bersekolah di Asadriyah Islamic School. Selain itu, pentas seni ini juga adalah seperti gong pembuka untuk event PPDB atau penerimaan peserta didik baru, dalam hal ini untuk tahun ajaran 2018 dan 2019. Selain itu, Asadriyah Islamic School memang tergolong baru ya ayah bunda ya, baru memasuki tahun keempat. Secara kuantitas memang masih kecil, tapi secara kualitas insya Allah kami sangat besar. Karena cita-cita kami, visi dan misi kami sungguh tinggi sekali, hingga setinggi bintang. Seperti itu yang selalu kami tekankan kepada anak-anak diri kami di Asadriyah Islamic School. Kami ingin Asadriyah terus menjadi lembaga pendidikan yang mengglobal, mendunia, menginternasional, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman dan juga pada kearifan lokal. Ayah bunda sekalian yang mungkin sudah mengetahui sedikit jelas balik tentang Asadriyah Islamic School. Kami di sini menggunakan 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Arab. Kami menggabungkan kurikulum nasional dengan kurikulum madrasah dan juga ada muatan global, muatan internasional, yaitu untuk mata pelajaran Maths dan Science yang fully delivered in English. Jadi nanti ayah bunda mulai dari kelas 1 sudah ada pelajaran Maths dan Science yang menggunakan full bahasa Inggris, namun secara bertahap 20% penggunaan bahasa Inggrisnya, kemudian bertahap lagi 50%, hingga diharapkan pada grade 3 atau kelas 3 sudah bisa menggunakan 100% berbahasa Inggris. Bertangan dong ayah bunda. Kita apresiasi ya anak-anak didik kita yang benar-benar serius belajar di sini. Meskipun penggunaan bahasanya banyak, cuma jangan khawatir. Kami di sini menggunakan metode pembelajaran yang joyful and fun learning. Jadi anak-anak tidak merasa kesulitan meskipun beban pelajarannya berat. Sudah ada kurikulum nasional, ada pelajaran madrasahnya pula, dan ada pelajaran yang berbahasa Inggris. Tapi yakin ayah bunda, anak-anak kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan otak yang luar biasa. Tergantung bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita kelak. Jadi untuk ayah bunda sekalian, what are you waiting for? IELTS is the answer for your children's education. Because your children, your little ones have bigger dreams. Ayah-ayah yang di depannya terpesona kayaknya lihat saya nih. Terima kasih untuk semua dewan guru, jamiah yang hari ini seragamnya ungu-ungu, seluruh orang tua yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan pensi tahun ini. My biggest appreciation to you all. Thank you so much for everything. Untuk sahabat-sahabat saya, dewan-dewan guru yang hari ini ganteng-ganteng pakai baju Betawi, udah kayak jawara ya. Dan yang perempuannya pakai, saya juga kebagian seragam kebaya kucing Betawi. Tetap untuk anak-anak, untuk sahabat-sahabat saya, tetap rendah hati. Saya apresiasi ketulusannya, keikhlasannya, dan kebaikannya. Hilangkan ego, ke depan
mempertahankan kebersamaan seperti tagline kita, One for All and All for One. Untuk seluruh tamu undangan yang telah hadir, perwakilan dari Himpa UDI dan kepala-kepala sekolah dari sekitar di Jati Bening dan Bekasi, Asodria Islamic School siap bersinergi untuk memajukan pendidikan anak-anak usia dini dan usia sekolah dasar demi kemajuan bangsa dan negara. Selamat menikmati acara hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Inilah kami. Sepuluh daya, berprestasi, beragama, dan berbudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.